Oke, okay, halo semuanya. Tes tes 1 2 3. Selamat malam. Wah. Sebentar ya, saya setting-setting dulu. Oke, gimana semua? Kalian semua apa kabar? Mudah-mudahan sehat semua ya. Oke, okay, jadi malam ini saya coba live streaming lagi ya, ngelanjutin game Senseiya yang sudah pernah kita mainkan 1 bulan yang lalu. Wah, nggak kerasa ya, udah 1 bulan, bayangin. Jadi sebenarnya ini game ini udah saya mainkan bulan lalu, kalau nggak salah terakhir online itu tanggal berapa ya? 10 September kalau nggak salah ya. Oke, ada Bro Didi Purwa, malam Bang, malam Bro Didi, makasih ya. Jadi malam ini saya mau melunasi hutang saya ya. Jadi kemarin itu kan saya sudah main game ini baru sampai di apa ya, di Scorpio kalau nggak salah ya gitu. Ternyata minggu-minggu berikutnya saya ada kendala untuk online lagi, salah satunya karena bapak saya sakit. Kemudian awal Oktober kemarin juga kakak saya kebetulan nikah ya. Jadi akhirnya saya konsen kepada keluarga dulu sebelum akhirnya saya bisa online lagi. Jadi mohon maaf ya, sempat vakum lama, bukan berarti saya berhenti sih ya, saya masih sempatkan online walaupun mungkin tidak rutin kayak dulu gitu. Oke, okay. Ya sudah, terima kasih yang buat udah yang buat nge-view ya, Bro Didi, Purnomo dan juga teman-teman lain mungkin yang udah lihat ada 3 orang gitu. Oke, jadi kita lanjutkan game ini ya. Kemarin itu kalau nggak salah udah sampai Milos ya, bukan Ricardo Milos ya, Scorpio Milos. Ya udah, kemarin sudah saya save sih state-nya, jadi sebenarnya ini ada passwordnya. Tapi masalahnya passwordnya saya nggak nyatet, jadi kita pakai save state. Load state aja. Langsung sampai Scorpio ya. Jadi kemarin itu kita kan udah sampai Scorpio ya. Dan nanti kita lanjut ke Sagittarius kalau nggak salah. Oke, ada Guru Didi Purnomo. Kalau pas libur aja bang streamnya. Nah, ya itu masalahnya. Saya kalau pas hari libur malah buat keluarga gitu. Jadi agak kebentur jadwalnya ya, jadwal streaming dan keluarga. Sebenarnya saya juga seneng sih live streaming kalau pas apa namanya di rumah. Jadi ini kebetulan saya kan berada di kos. Wah, ini udah jalannya udah mulai susah nih guys. Kadang-kadang saya kalau apa namanya libur itu pulang kampung nah masalahnya di sana itu koneksinya jelek banget guys, dan memang fasilitas streamingnya juga kurang memadai ya. Yang di sana cuma ada laptop. Bisa sih sebenarnya main pakai apa namanya HP, cuman koneksinya kayak gitu, saya nggak yakin bisa live streaming lancar. Terakhir saya main live streaming pakai HP itu main Mario Bros 3 kalau saya bilang, itu parah banget frame rate-nya putus-putus ya. Akhirnya kita sampai di Temple of Sagittarius ya. Nah, ini yang namanya siapa, Aeolus ya. Aeolus ini kakaknya Leo kalau nggak salah. Terima kasih sudah datang. Mempercayakan nyawa akan kepada kalian. Sosok jahat dari sanktuari mencoba membunuhnya. Aku mencoba melakukan yang terbaik untuk melindunginya, tapi kekuatanku sendiri tidak cukup. Tapi sekarang dia dikelilingi oleh pahlawan sejati. Wah, jadi dia ke pahlawan sejati ya. Aku bisa mempercayakan nyawa Athena dan Sagittarius, jubah Sagittarius emas pada kalian. Kami bersumpah untuk melindungi Athena apapun yang terjadi. Oke. Langsung dapat Cosmo ya jadinya. Nah, ini guys yang saya maksud. Jadi kita itu kan sudah sampai di kuil keempat ya, dan cahayanya tuh tinggal 3. Jadi cahaya yang tersisa tadi kan Sagittarius ya, berarti setelah ini mungkin Capricorn. Setelah Capricorn nanti ada Aquarius kalau nggak salah ya. Dan setelah Aquarius nanti ada Pisces terakhir ya. Terakhir itu Pisces kalau nggak salah ya, yang apa pakai racun mawar itu ya.
Yaudah, kita langsung aja. Selanjutnya adalah Temple Capricorn. Nah, bener kan? Capricorn, mampus. Capricorn itu kalau nggak salah lawannya Sirius, nggak salah ya. Nah, kan? Serahkan padaku. Kamu, kalian semua pergilah dan lawan Paus ya. Lawan Pau. Ya. Oke, yaudah. Kita pakai Sirius aja. Sirius. Oke, ada Bro David Alexio. Ya, saya telat. Iya, sebenarnya nggak telat sih. Baru mulai sekitar 10 menit, 5 menit yang lalu kalau salah ya. Jadi ini saya juga masih kagok sih setting-settingnya tadi. Ternyata saya nggak bisa login karena passwordnya memang bulan lalu saya ganti karena ada suspicious activity ya. Jadi tiba-tiba tiba-tiba Facebook saya itu ada apa ya, aktivitas mencurigakan, terus saya ganti passwordnya. Nah, terus ini tadi saya coba streaming kok nggak mau. Oh iya, ternyata ganti password gitu. Ada Bro Deni Karisma, akhirnya ada Anubis Playroom kembali ya guys ya. Mohon maaf ya untuk waktu banyak. Bro David Alexio ini wartawan media pada siap belum ya, jumpa fans belum. Mohon maaf, ini saya memang baru, bisa dibilang ini cuma semacam apa ya, pelunasan hutang ya. Jadi kan bulan lalu itu kan saya udah main ya, lalu tersambung. Kemudian ternyata saya ada halangan itu tadi, papa saya sakit dan kemudian kakak saya juga baru persiapan nikah. Jadi saya konsen ngurusin keluarga dulu. Gitu. Nah, ini mumpung bulan ini ya masih ada slow ya. Jadi saya live streaming lagi. Mudah-mudahan seterusnya bisa agak rutin lagi ya. Mungkin enggak serutin dulu. Ya, dulu gitu mungkin. Ya mungkin hanya 2 minggu sekali ya. Ya doakan aja lah, ada waktu gitu. Jalannya udah mulai susah nih guys. Hop. Yeah. Kita jatuh gitu kan. Jatuh. Tapi ya puji Tuhan, bapak saya sudah sembuh ya. Jadi bapak saya sudah kemudian. Kemudian kakak saya juga sudah semua urusan tinggal. Ya mudah-mudahan kita semua bisa back to normal ya, aktivitas ya, sampai saya sebenarnya di live streaming yang seadanya ini. Waduh, ini udah mulai susah nih musuhnya. Ya, jadi si Ryu itu memang kelebihannya itu ya, jaya ukurannya memang jauh. Cuman jeleknya nanti kalau pas berantem jutnya cuma satu. Sampai sini, bentar ya. Bro David Alexio, untung saya cek notifikasi telat ya. Oke, kita coba grinding sebentar di sini ya. Coba 2000. Ini suaranya gimana guys? Terlalu kenceng atau mungkin terlalu kecil? Wah, ini lama ya. Satu musuh itu tambahnya cuma 6. Wah, udah mulai dilempar itu. Oke, 9900 saja ya. Siap. Oke, kita melawan Capricorn. Aku akan bertarung untuk 3 yang masih tersisa. Jadi tinggal 3 emang ya. Jadi si Capricorn, kemudian Aquarius dan Pisces gitu. Kamu akan menyesal sudah menghadapi aku, bocah. Apa? Oke. Nah, ya seperti biasa ya. Kita bisa nge-reveal dulu. Ini saya lupa sih, langsung berantem aja ya. Yaudah, kita kasih banyak dulu aja deh. Berapa, 500 ya? 600 aja deh. Ini saya aja ya, gak ngerti sih. Oke, dulu. Yaudah. Gimana, langsung serang aja ya. Serang aja. Rising Dragon Force. Langsung kena guys. Wah, mantap. Oke. Main nih. Langsung nanti guys. Excalibur. Dia serangnya Excalibur ya. Wah, kena guys. Oke, Bro David Alexio, kalau ada sisi tambahan sisa waktu jumpa pers dan fansnya. Waduh, belum siap ini. Mungkin media belum siap. Rencana ini mau video call ke pemandai ntar share apa aja. Materinya cuma masih belum kepikir. Waduh, ya saya juga belum siap sih. Mungkin next time aja ya, Bro David ya. Ini karena ini saya masih kagok, jadi saya baru revive setelah vakum 2
satu bulan kurang ya, satu bulan lebih ya. Jadi ya mohon maaf, mungkin belum siap untuk berada di publik lagi. Oke, kena lagi guys, mantap. Ya mungkin next time ya, next time kita main apa gitu yang nggak terlalu berat, terus nanti kita bisa diskusi-diskusi. Saya juga baru cari sih Rising Dragon Fox. Saya juga baru cari sih aplikasi apa gitu ya yang aplikasi buat apa ya biar kita bisa ngobrol enak gitu. Sebenarnya Discord ya paling enak ya. Cuman nyambungnya ke streaming tuh saya belum tahu caranya. Ini coba kita nego ya, kalau nego ngomong apa dia? Capricorn Sura, oh ya namanya Sura ya. Aku adalah orang yang hampir membunuh Aeolus. Dasar kurang you bastard. Mohon maaf ya, ini ada kata-kata yang kasar ya. Kamu akan membayar apa yang telah kau perbuat pada Aeolus. Aku akan menunjukkan kekuatanku. Oh cuma gitu aja. Tapi gak ngefek ya tadi ngomong gitu ya. Siapa tahu Sirius jadi marah. Wah kena. Oke, coba seperti ini kita ke kiri ya. Kiri. Wah, kena guys. Jadi kadang-kadang gitu, kita kalau menghindar, tapi menghindarnya terlalu cepat atau telat ya tetap kena gitu. Oke, Rosan Rising Dragon Force. Oke, kena lagi. Cuman kosmo kita tinggal dikit ya guys. Jadi lukanya nggak seberapa. Kiri. Kalau udah 100 gitu kayaknya susah deh. Oke, Rosan Rising Dragon Force. Ya kan, udah mulai padat ya kekuatanmu. Masih berada di level rendah karena ya udah langsung berhenti ya. Rosan Rising Dragon Force. Aduh, kena tapi ya nggak seberapa. Karena kiri, karena kita kosmonya sudah tinggal sedikit ya guys. Ya mati nih guys, aku akan menguburmu hidup-hidup di sini. Aku tidak bisa mati di seperti ini di sini. Oke, oke langsung aja deh. Ngomong-ngomong bro David, kira-kira mau ngobrolin apa? Jika penasaran. Waduh, kurang lupa menghindar guys. Bro David Alisio, ya sudah next time. Padahal seru nih kalau semi podcast. Iya, semi seru. Ah mati guys, mohon maaf guys. Tapi ternyata belum mati. Jadi tiba-tiba si Rio itu menghubungi, ceritanya menghubungi. Bilang ke gurunya, guru maaf, aku sudah tidak mematuhi kamu. Mematuhi apa? Ya, jadi dia itu sebenarnya si Rio itu punya jurus yang sebenarnya dilarang dipakai. Enriched Dragon gitu. Kamu mau pakai jurus Enriched Dragon? Waduh, sayang banget. Tapi ya gimana lagi ya, kalau nggak gitu nggak menang gitu. Jadi akhirnya kita dihidupkan lagi ya. Ya bukan dihidupkan ya, mungkin si Sirius memang punya kosmo cadangan gitu ya. Kemudian tadi si Sura tinggal berapa ya? Kita kasih 500 aja ya. Bro David Alisio, ini Gold Sand Legenda juga era saya. Skillnya pindah ke Sirio. Apa Ru Excaliburnya terang-terangan dia sadar popnya jahat. Iya, jadi dia sebenarnya tahu kalau popnya itu udah yang jahat. Cuman dia memutuskan untuk nganu juga. Karena dia Libra ya. Libra tuh paling banyak apa namanya? 470 aja deh. Oke. Paling banyak senjatanya ya. Libra itu punya tameng, punya macam-macam, punya tombak, tombak pedang. Oke, sudah. Nah, sekarang dapat jurus tambahan guys, yaitu Enraged Dragon Force. Kayak apa? Kita coba aja. Rosan Enraged Dragon Force. Apa ada auranya yang terbang ini ya? Cus. Wow, buset. Wah, overkill guys ya. Kanan. Wah, ya, tapi jadi ngebug nih guys. Aduh, kena. Kepernya jadi agak hancur. Oke, Enris lagi aja. Rosan Enris Dragon Force. Oh, dua tangan dia ya. Kiri.
lagi ya. Jadi sebenarnya wah gak kena guys, padahal sebenarnya live-nya 100 sih. Iya, jadi walaupun kena ya hilangnya dikit. Inggris Dragon dengan tangannya begini. Oke, masuk guys. Pukulan kita masuk dan 7, 6, 5. Terus. Wah, nanggung banget. Nyisakan 30. Oke, kena. Oke, ya sudah. Selamat tinggal Sura Ruzan. Jadi gini terus gini ya. Oke, sudah. Overkill. Sampai lama banget ya ini. Wah, ya Siryu, kita berdua akan menjadi debu di langit. Oh, jadi ceritanya emang si Siryu kan ngangkat si Sura ya ke apa namanya? Ke atmosfer gitu ya. Terus si Siryu bilang seorang Saint Warrior sejati akan mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan Athena tanpa ragu-ragu. Terus si Sura bilang, tampaknya aku sudah salah menilaimu. Aku tidak ingin kamu mati. Tapi Sura, oke. Jadi si Siryu sudah mengorbankan diri ya. Waduh, ceritanya kasihan ini sebenarnya. Saya ingat dulu nonton di RCTI sih. Jadi lihat si Siryu itu megangin Sura terus dibawa ke langit. Nembus atmosfer gak salah, terus mereka berdua kebakar. Oke, langsung lanjut aja. Next, siapa ya? Kita tidak bisa membiarkan perasaan Siryu sia-sia. Oke, kita tidak punya waktu untuk bersedih kan? Iya, karena Siryunya udah gak ada ya. Temple of Aquarius. Ah, saatnya aku pergi. Oke, berarti Aquarius ya, berarti kan yoga. Karena yoga itu muridnya murid Aquarius ya. Ya udah langsung aja. Berapa ya tadi Siryu itu 450 ya, katakanlah ini 500 deh. 500 oke. Mohon maaf ya kalau saya kagok, mungkin ngomongnya banyak yang salah karena udah lama nggak live, jadi udah lama nggak apa namanya public speaking gitu ya, jadi agak kagum. Maklum selama work from home saya juga jarang ketemu orang, cuma ketemu keluarga aja. Jadi kalau ngomong di depan orang banyak gitu kadang-kadang. Nah, kalau yoga bedanya sama Siryu tadi ya, Siryu itu serangannya panjang tapi dia bisa beruntun. Kalau yoga itu enggak, jadi serangannya cenderung pelan ya, dan cuma satu projectile gitu, kayak gini nih, nggak akan lama. Beda sama Siryu tadi, Siryu itu panjang dan bisa runtun. Bro Ipat, oke, ada Bro Ipat Bang Sepet baru kelihatan mas. Iya, mohon maaf ya, saya sempat vakum 1 bulan lebih, hampir 2 bulan sih. Jadi terakhir live streaming itu saya ingat September tanggal 10. Ini sekarang udah tanggal 27 Oktober. Jadi udah 1 bulan 3 minggu berarti. Ntar lagi 2 bulan sih. Karena ada urusan keluarga ya, dan memang kebetulan kerjaan saya juga baru hektik, jadi nggak bisa lagi selama beberapa lama waktu kemarin. Jauh, hampir jatuh guys. Aduh, saya malesnya tuh ya, ini apa namanya, jalannya tuh serem. Kita mulai gamingnya guys. Oke, keren ya. Si Yoga ternyata ada batu bisa dipukul hancur juga ternyata. Asal timingnya tepat sih. Yoga itu karakter favorit saya kedua setelah Siryu ya. Siryu itu karakter saya pertama, Yoga itu kedua. Dulu saya nyari mainannya itu Siryu sama Yoga itu. Cuma susah emang. Kebanyakan kalau ke toko mainan tuh adanya pasti Seiya sama Sun gitu. Sama si itu. Oke, ini lagi. Kita galakkan sampai 2000 ya. Oke, sedikit lagi. 93. Oke, 2006. Wah, kebanyakan. Oke, langsung kita melawan. Kenapa kamu? Oh,
enggak ada yang perlu dikatakan. Oke, kayaknya dia menahan sesuatu ya. Oke, aku akan mengalahkanmu dengan seluruh kekuatanku. Oke, lalu si seperti biasa ya, kamu bisa mengubah life dan kosmonya. Sip, tadi kasih waktu. Bentar, ini kalau nggak salah emang harus kalah dulu sih kayaknya sih. Kayaknya lah. Coba kasih aja ya 450 aja ya. Ya 450 aja. Oke. Kemudian kita langsung aja kasih diamond dust. Debu-debu intan. Ya kan benar, emang enggak mempan. Wah, tahu gitu saya habisin. Kekuatanmu tidak bisa dibandingkan dengan kekuatanku. Freezing Coffin. Wah, benar itu. Dan fatal memang guys, bukti 200. Cuman mending ya kalau sebelumnya kan The Ring. Kalau sebelumnya kan memang sebelumnya itu juga dikasih freezing coffin langsung mati. Oke. Kenapa kau bisa sekuat itu, lebih kuat daripada kami gitu ya. Tapi ternyata dia dapat apa ya, wangsit gitu ya, dari Mu, Aries Mu gitu ya. Ya kak, kamu bisa mencapai absolute zero ya, jadi titik beku mutlak gitu. Oke, jadi akhirnya si Yoga akhirnya, oh iya, berarti aku harus mencapai titik beku yang mutlak itu tadi ya, untuk bisa mengalahkan si apa, Aquarius. Oh, David Alexio, iya Yoga nggak bisa rapid speednya. Waduh, ceritanya panjang banget. Tapi intinya itu ya, mau ngobrolin seputar game-game HP, smartphone dengan gaya retro. Iya. Oke, ya mungkin next time ya, Bro David. Wah, seru juga nih kalau bisa ngobrol bareng. Atau mungkin kita full aja ya. Saya kok ragu-ragu, takutnya kalah ini sama si 700 aja deh. Si ini siapa namanya, guru maha guru ya, maha gurunya si siapa namanya, Yoga ini si Kamus Aquarius. Oke, kita coba negosiasi aja ya, hanya mereka yang bisa mencapai titik beku mutlak, memiliki kesempatan untuk mengalahkanku. Oke, aku akan menggunakan seluruh kosmo energi untuk mengalahkanmu dan menyobek-nyobek. Kok menyobek-nyobek ya, banyak tukul ya, menyobek-nyobek. Wow, ada suara guys, dong gitu, gitu. Tandanya emang ada sesuatu. Dan oke, ternyata kita akan tambahan 2 jurus guys, yaitu Aurora Thunder Attack, kita coba dulu aja ya, sama Aurora Execution. Aurora Thunder Attack ya, dan serangan kita masuk ya guys ya, lumayan. Oke, ya emang triknya game sensei ini gitu ya, jadi kadang-kadang harus kalah dulu. Kekuatanmu tidak bisa dibanding dengan milikku, padahal dia barusan kena serangan kiri. Oke, dia Aurora Execution guys. Oke, karena dia pakai Aurora Execution, oke kita adu jurus ya, Aurora Execution. Wah, masuk juga guys. Wah, ini adu jurus ya, adu jurus kulkas. Buset, damage-nya lumayan ya guys ya. Kekuatanmu tidak bisa dibandingkan dengan punya aku. Kanan, Aurora Execution. Wah, tau gitu nggak usah dikasih banyak ini. Oke, Aurora Execution lagi aja ya. Aurora Execution. Oke, Bro David Alexio, next. Boleh, kalau ada masukan yang lain, topiknya silakan. Oke. Oke, terus. Buset, jadi lah. Gitu ya kata-katanya, masih kekuatanmu tidak bisa dibandingkan dengan punya aku. Kiri. Wah, Pak, sudah mau mati kamu tuh, Pak. Ya udah, Aurora Execution lagi. Aurora Execution-nya bener tuh kayak gini tuh. Bisa ya rasa ya, Yoga ya, kalahkan maha gurunya. Overkill guys. Wih, sudah. Dan akhirnya si itu tadi kamu kalah. Kamu berhasil Yoga, kamu berhasil mencapai titik beku mutlak untuk berada di ambang kematian gitu.
aku ingin menunjuk, aku ingin kamu menggunakannya agar kamu percaya bahwa kamu bisa menggunakan kekuatan itu. Wow, jadi memang dipancing ya sama kamus ya. Kamu juga bisa nggak mencapai titik beku mutlak gitu. Terima kasih dan sampai jumpa Master Kamus. Oke, ya udah, berarti dua-duanya mati sama kayak Siri ya. Aduh, ya sudah, sekarang berarti tinggal satu Aquarius, terus kita lawan Paus, Pup ya, Pup, Paus, oke. Dan tinggal dua, Seiya sama Sunya, dia hidup. Sekarang kita harus melewati Pisces ya, Pisces saya ingatnya sih Sunya. Ayolah, serahkan itu padaku, oke, sudah. Kita pakai Shun. Wah, oke, okay. Seven Senses-nya juga kebetulan karena kita menang tadi dapat bonus ya. Dapat 2000. Jadi mending kita kasih full aja ya si Shun-nya. Kasihan dia karena meternya yang paling rendah dia emang. Jadi yang lainnya tuh Cosmo sama Life-nya itu kan meternya tinggi. Nah, khusus si Shun ini memang rendah karena berbagai alasannya. Memang di ceritanya memang gitu. Dan juga tadi itu saya cuma pakai dia lawan si siapa ya, Virgo nggak salah, itu aja kalah Pak. Oke, udah Sun 500 600 ya. Nah, kalau Sun itu nggak enak, enak sih sebenarnya, nggak enaknya speednya kenceng guys, jadi ini licin banget ya, empat cowok banget. Cuman jeleknya nanti kalau platformnya mulai yang kayak gini, ini kadang-kadang saya jatuh. Jadi nanti mohon maaf ya guys kalau nanti saya jatuh, karena emang saya agak biasa pakai Shun. Oke, tapi enaknya itu dia lompatnya jauh banget. Ini dari sini ya, tapi hati-hati terus juga lompatnya, kalau enggak nanti kebablasan jatuh. Aduh, platforming kecil-kecil. Nah, ini emang ujian sih. Jadi si Sun karena emang kenceng, kasih platformnya yang kayak gini. Aduh, kita lihat bawah aja deh. Mudah-mudahan udah sih lompat-lompatnya. Aduh, masih ada satu lagi guys. Aduh, gimana nih? Aduh, mati guys. Aduh, waduh, bahaya ini. Kira-kira mau tenang gak nih? Oke, kita percepat aja. Sebelum si Sun lemah, sebelum si Sun lemas karena kena batu, kita cepet-cepet aja ke sana. Musuh yang gak perlu, gak usah kita lawan. Wah, malu-malu ini. Ketawain sama ya. Masa pakai Sun aja jatuh. Maaf lo, maaf ya. Sering pakai Sun saya itu soalnya. Iya, ya, oke. Okay. Tinggal satu nanti ya yang di sana ya. Untungnya ini gamenya emang kalau jatuh nggak langsung mati sih, cuma luka. Tapi life-nya dikurangi sekitar 100 loh. Jadi ini yang bahaya tuh life-nya si Sun ya. Oke, nah tadi di situ ya. Sip, dah. Dah, kita kabur aja, kabur. Jangan sampai mati. Kita nanti terus lawan Aquarius. Dah, langsung aja. Aquarius, hah? Apakah kamu berpikir kamu bisa mengalahkanku? Aphrodite, kamu adalah musuh dari guruku. Dan ini membuatmu menjadi musuhku juga. Oke, nah, jadi gurunya si Sun itu memang musuhnya si Aphrodite tadi ya. Oke, langsung aja kita pull aja ya. Ini soalnya susah ya. Susah banget nih, karena Aquarius itu memang kesatria emas terakhir ya, memang harus kita hadapi. Oke, 569 ya. Oke, langsung aja. Ini pull aja. Gak apa-apa guys, luar biasa. Kanan Royal Demon Rose. Oke, imbang, sama-sama kena. Yaudah, Thunder Wave.
Tapi dia nggak hafal sih jurusnya Shun itu apa aja. Oke, lumayan turun-turun di bawah, di bawahnya kita. Kiri. Memang jurusnya si Aquarius. Jurusnya si siapa namanya? Aquarius ini emang banyak berbau bunga. Oke, dan ternyata kita dapat jurus baru guys, namanya Nebula Stream. Gelombang nebula ini. Oh, enggak kena sayang. Kanan. Piranian Rose. Wah, kena guys. Wah, mau mati nih kayaknya. Oke, nebula lagi. Nebula Stream. Enggak kena guys. Wah, berat. Kiri. Balik Thunderwave aja. Thunderwave. Waduh, gak kena juga. Kanan. Oke. Okay. Wow, ada jurus baru malahan guys. Nebula Storm. Saya nggak tahu sih apa yang terjadi, tapi tampaknya kita memang harus gitu. Duh, nggak mempan tapi. Bloody Rose. Oke, okay, sudah. Masa jurus baru nggak mempan? Blastor. Wah, nggak mempan beneran guys. Apa harus ngobrol dulu ya? Tapi seingat saya enggak sih. Aquarius itu nggak butuh di nego. Kiri. Waduh, mati nih kayaknya guys. Aduh, ini mau tinggal dikit. Sudah, kita balik Thunderwave lagi. Thunderwave. Iya, nggak mempan guys. Coba abis ini diajak ngobrol ya. Ah, mati guys. Ya, tinggal itu padahal. Sayang sekali. Maafkan aku. Itu terlalu berat buat aku. Ya sudah, kita lut aja ya. Aduh, parah nih. Mohon maaf ya, saya terpaksa harus pakai load save state ya, karena waktunya terbatas banget. Bentar, saya ingat-ingat dulu. Kalau nggak, saya emang upload itu nggak butuh ngobrol sih. Oke, coba ngikut dulu aja lah. Oh, Daedalus Rival, oke. Wah, lucu sekali. Apa yang membuat memberikan seperti itu? Oke, cuma ngobrol aja dulu aja sih. Oke, Nebula Chain. Nebula Chain! Gitu. Oh, berarti memang mempannya mending pakai nebula aja ya. Kiri. Oke, nebula terus dulu aja deh. Nebula. Wah, mulai gak mempan. Kanan. Jadi kadang-kadang apes-apesan sih guys. Wah, beneran nih kayaknya. Aduh. Dan Nebula Stream tapi nanti dulu aja kan. Thunderwave. Yeah. Nah, paling enggak kosmonya dia berkurang. Kanan. Wah, cara ngalahkannya gimana ya? Saya lupa kalau masih ini. Ya. Oke, Nebula Stream dulu aja. Nebula Stream. Oh, kena. Ya, dia ini memang kayaknya kalau Aquarius ini maraton ya guys ya. Jadi kita kejar-kejaran. Kita harus pintar menghindar, tapi kita juga berusaha. Wah, kosmonya 394. Kalah nih kayaknya guys. Oke, tapi sekarang kita untungnya masuk, walaupun dikit sih. Gak memban. Kiri. Waduh, dia juga udah mulai pakai Bloody Rose. Bloody Rose itu emang jurus pamungkasnya ya. Oke, masuk guys. Mantap, 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 mantap. Heh, aku penasaran siapa yang mati duluan, aku atau kamu. Nah, mari kita temukan jawabannya. Bloody Rose. Oke, wah ini saya harus main timing. Nebula Storm. Nah, kosmonya mulai berkurang guys. Kiri. Wah, kena.
Oke, Cosmo saya 154. Cosmo dia 139. Cuma live-nya lebih panjang dia sih. Oke, Nebula Storm lagi deh. Nebula Storm. Mempan. Kanan. Oke, lagi Nebula Storm. Oke, masuk guys. Ya ini emang hoki-hokian emang lawan ini ya. Nebulous. Yeah. Oke, kita ganti jurus coba ya. Nebula Stream. Takutnya sih kalau mau nonton enggak kena. Ah, masuk guys. Oke, tinggal 26. Kanan. Yeah, sudah. Kita tutup dengan jurus pamungkasnya. Nebula Storm. Enggak mempan tadi. Kiri. Kena tapi dikit. Oke, Nebula Stream aja ya tadi masuk ya Nebula Stream. Nebula Stream. Iya. Yeah. Dan selamat tinggal Aphrodite. Wah, dia mau ngamuk tadi. Godiro. Ya, dan lagi-lagi kedua-duanya mati ya. Usahamu patut dipuji, tapi kamu akan mati di sini juga. Aku bertarung sampai akhir seperti pria sejati, kakak, ya kan? Ini mungkin kata-kata yang bikin kita kaget ya. Loh, Sun kok pria sejati? Ya, jadi sebenarnya Sun itu cowok, guys. Kita itu dulu nonton di SCTI itu ketipu sama dubbernya cewek ya. Ya, akhirnya, mohon maaf ya tadi ya, akhirnya terpaksa save state. Karena emang game ini untung-untungan banget. Kalau pas nggak hoki ya kalah. Oke, jadi kita tinggal satu ya, apinya udah tinggal kecil dan kuilnya juga tinggal satu. Dan tinggal saya seorang. Aku harus mencapai kuilnya Paus Pope ya. Walaupun hanya aku yang tersisa. Oke, kasihan banget untuk saya harus berjuang sendirian. Udah, langsung aja ya. Dan ini saya sarankan langsung full aja. Kenapa? Karena ini adalah tempat yang paling menyebalkan. Jadi tadi seperti yang kita tahu, kita kan dari kuil Aquarius ya. Dan Aquarius itu memang terkenal menggunakan serangan bunga. Bunganya itu beracun. Nah, itulah sebabnya setelah level ini kita akan melihat banyak sekali bunga, tapi bunganya bunga beracun. Iya, yeah, levelnya beda ya. Lagunya juga beda dan ada pemawar, mawar berduri di mana-mana. Kayak lagu dangdut ya, mawar merah. Oke. Okay. Levelnya makin susah. Dan ini enggak ada musuhnya, tapi kalau kalian lihat live di bawah itu menurun terus karena ini emang bunganya beracun semua, guys. Tiap detik sangat berharga. Dan kalau bisa mati di sini hanya boleh satu kali. Kalau udah mati satu kali lalu nanti mati lagi, ya udah mending diulang aja game-nya. Iya, yeah, nyaris. Aduh. Dan ini saya nggak ngerti juga sih kenapa ada bunga-bunga terbang. Lagunya juga beda kan. Biasanya kan lagunya kan seorang guys, siapa dia? Dan dia adalah Marin. Marin gurunya saya. Saya, apa kau baik-baik saja? Ambillah topengku. Karena kan beracun ya daerah situ ya. Karena topengnya si Marin dikasihkan saya. Marin, kenapa kamu di sini? Dan itu, nah, topeng ini bisa menolongmu untuk mengatasi bunga-bunga itu, bunga mawarnya itu ya. Lalu kita disuruh menggunakan serangan apa? Perempuanku sekarang. Kalau nggak salah, emang kemarin kakak perempuannya saya ya. Kalau nggak salah, kita dapat kosmo tapi nggak usah. Kenapa? Nanti saya jelasin ya. Oke, langsung aja kita serang dengan menggunakan serangan apapun, yaitu meteor aja deh. Pegasus meteor. Apa yang dipukul? Yang dipukul adalah mawar-mawarnya tadi. Di mawar-mawarnya yang dipukul, bus langsung semua mawarnya terbang. Nah, akhirnya bersih guys, udah gak merah-merah lagi. Jadi kita bisa lanjut. Gimana?
kuilnya si siapa namanya tadi? Fu. Ya. Si. Kamu sudah mencapai sudah menembus 12 kuil untuk mencapai tempat ini gitu ya. Bercanda ya kamu ya, ini bukan waktunya bercanda gitu ya. Ya emang sih ya, ini emang orangnya ya, impulsif ya. Nah ini ada triknya ya guys ya, jadi kamu bisa, kita kan bisa ngatur-ngatur ya sebelum mulai main itu 7 sensenya berapa. Nah tapi kita sebaiknya kurangi aja. Kenapa? Ya karena triknya adalah setelah ini kita nggak akan bisa ngalahin si paus ya, kita tadi harus kalah dulu ya. Jadi kita kurangi aja. Oke, kemudian live nya juga kurangi aja, nggak apa-apa. Ini emang juga saya baru tahu sih dari teman saya kemarin bilang, kamu kalau mau lawan apa namanya paus itu nggak usah pakai anu, gak usah pakai nyawa, udah biarin aja gitu. Nah, kemudian kita nego dulu aja. Anyway, kita harus menyingkirkan panah Athena dari panah dari tubuhnya Athena segera gitu. Kemudian si siapa namanya si Pope nangis gitu ya. Maafkan aku sih ya, tapi kekuatanku sendiri tidak cukup untuk itu. Apa? Tidak berguna gitu ya, kita kasih aja Pegasus Meteor Fist. Apa namanya, perbuatanku tidak bisa dimaafkan, tapi dia nangis guys. Kita nego lagi aja ya. Ya tapi tampaknya perisai keadilan disimpan di kuil Athena. Jadi kalau kamu bisa mengambil perisai itu dan mengangkatnya di atas kepalamu, tapi kayaknya dia tiba-tiba merasakan sesuatu ya. Kenapa kamu? Siapa yang berani sebenarnya mengambil perisai Athena dan rambutnya tiba-tiba berubah guys? Apa ya? Kenapa kamu butuh itu? Lihatlah bajuku. Tadinya ditutupi. Nah, dan ternyata guys, Pope-nya itu adalah Gemini Saga ya. Jadi ini Pope-nya ya. Kita buka. Ternyata dia adalah Gemini Saga guys. Gitu, ya. Ya ini mainan saya juga gitu sih. Jadi ada Pope, ada Pope, ada Gemini Saga juga jadi satu. Ya, mainan lama sih. Oke, dan kita nggak bisa ngapa-ngapain, mau diserang juga percuma. Meteor Fist ya, akan mempan guys, karena emang dia kebal. Hah, kekuatanmu masih rendah. Benar-benar dunia yang sia-sia. Inilah hasilnya. Masih mau bertarung? Baiklah, aku akan menghancurkan kelima indramu. Matilah kau sekarang. Dan tiba-tiba sosok yang tidak terduga muncul guys, Iki. Tapi harusnya kamu mati bersama dengan Saka ya. Jadi harusnya Iki itu kan tadi matinya dengan si Virgo ya. Ternyata dia muncul lagi. Aku kembali untuk membunuhmu dan mati lagi. Oke, jadi Iki itu gunanya buat menggoyahkan imannya si Pope ya misalnya. Lihatlah Gemini, wajahmu itu dipenuhi dengan air mata atas perbuatanmu. Tiba-tiba dia langsung imannya goyah. Kenapa aku harus nangis? Kenapa aku harus merasakan sedih gitu? Jadi si Gemini itu emang kepribadiannya ganda ya. Jadi satunya itu sebenarnya baik gitu, cuma satunya jahat gitu. Jadi ketika si yang jahat melakukan perbuatan jahat, yang baik nangis. Udah kita kasih pukulan pinju ilusi. Mempan guys. Kok bisa ya? Biasanya nggak mempan tuh.
sendiri. Wah, dia pakai sepatu emerald. Ternyata masih kena guys, walaupun saya udah menghindar. Wuh, buset. Aku mati. Ya, inilah waktunya untuk memberi kamu hadiah karena sudah sejauh ini. Ya, kalau itu kamu anggap itu hadiah. Collection Explosion. Wah, ini jurus pamungkasnya emang ya. Wah, dan Iki pun mati guys. Game over. Namaku adalah game ini saja. Aku adalah orang yang telah membunuh Pop. Ya, jadi ceritanya Pop yang lama itu dibunuh sama si ini. Kalau nggak salah ceritanya gitu ya, karena si Game ini Saga tuh nggak setuju sebenarnya kalau Pop yang tadinya itu Aries lama ya, sebelum si umum itu yang jadi Pop. Kemudian sama si Game ini Saga itu, aku adalah dewa. Sekarang aku akan memerintah semua orang di dunia ini. Dan tiba-tiba ternyata Seven Sentence-nya main, guys. Apa yang terjadi? Ternyata Bro David Aresion, Pop yang lama si Aresion. Ya, benar. Namanya Aresion ya, ya. Jadi Pop yang lama itu Aries ya, sebelum akhirnya diangkat jadi Pop. Kemudian si Ariesmu yang diangkat si Mu yang diangkat jadi Aries gitu. Wah, ternyata saya masih hidup, guys. Apa? Kamu masih bisa berdiri lagi, Pegasus? Kalau begitu aku akan menghabisimu selama-lamanya. Athena, kalau aku tidak menyelamatkan Athena, maka negosiasi kok saya. Kenapa kamu masih bisa berdiri? Semua orang dan Iki memanggilku. Ya, tiba-tiba ada cutscene ya. Saya, kamu tidak boleh bertarung sendirian. Nah, itu petunjuk ya. Kenapa? Nah, petunjuknya adalah kita harus call friend ya. Jadi kalau main apa We Must Be Millionaire ini ada call a friend ya. Jadi kita ngomong sama teman-teman kita dulu, mulai dari Yoga. Kamu akan bangkit kembali saya. Kamu harus kembali bangkit lagi saya demi Athena dan keadilan. Oke, kita dikasih kekuatan ya guys. Saya, aku ingin memberimu semua kosmo energi yang sisa diri aku. Oke. Saya, jadi kosmo energimu sudah pulih lewat suara kami. Oke. Jadi semuanya akhirnya ngasih kosmonya ya. Saya, aku mohon kamu harus menyelamatkan Athena. Ya sudah. Bro Arif El Hakim, halo Bro Arif Hakim. Ya, makasih sudah hadir ya. Jangan sudah ya, karena kita sudah mendapatkan kekuatan teman-teman kita. Wuh, 7 size-nya langsung 9000. Kita full aja ya. Dan ini emang lama. Ya, karena kita harus ngisi ulang dari 0 sampai mentok itu 700 ya, 699. Enggak apa-apa Bro Arif Hakim, ini kayaknya udah mau tamat ya. Mudah-mudahan sih, karena ini udah push terakhir. Saya juga nggak ngerti strateginya setelah ini apa. Saya cuma inget tadi dibiarin mati aja gitu. Wah, dan nyata jurusnya ditambah guys. Nggak cuma meter sama komet, tapi juga ada Pegasus Rolling Crash. Gak mempan ya. Collection Explosion. Ya, ternyata kena guys. Waduh, jurus baru ternyata kurang mempan guys. Wow, mau mati. Waduh, buset. Sekarat langsung guys. Kena Galaxian Explosion. Buset emang si game ini emang. Bisa dibilang dia memang salah satu anu ya, salah satu satria master kuat ya emang ya. Cuma sayangnya jahat. Karena emang ya tadi kepribadiannya emang ada dua. Oke, kita penuhkan lagi aja. Ya, dan kita kasih meteor aja. Pegasus meteor. Gak mempan. Oh, mempan guys. Oke. Jadi ternyata dia enggak punya animasi apa ya, pukul gitu ya. Emang diam aja. Tidak mungkin aku merasakan kosmo yang kuat dari si kesatria perunggu ini. Kiri. Gak kena. Ya, langsung aja kita kasih komet. Pegasus Comet Fist. Masuk. Iya. Yeah. Mantap.
Nah, kalau sudah kosmonya tinggal 500 agak lega sih, karena penting kan di bawahnya kita ya. Kita tadi kosmonya kan tidak mungkin aku merasakan kekuatan otak di udara. Kanan. Ya kan kosmonya kita kan 700. Jadi kalau misalnya dia udah di bawah itu ya aman lah. Ya udah kita coba lagi rolling brush. Tadi enggak kena ya. Pegasus rolling brush. Masa jurus gedenya malah enggak masuk. Oh, masuk guys. 300, 200, 100. Oke, ya sudah. Tidak mungkin. Oh, kata-katanya diulang kan ya. Oke, kita ke kiri. Wah, sayangnya kena guys. Memang keren ya. Galaxian Explosion itu walaupun apa namanya cuma keserempet aja, tapi hilangnya banyak. Ya ini enaknya guys, level karena level terakhir kita tiap mau nyerang pasti dipersilakan mengisi nyawa dan juga kosmo. Ya agak curang sih, tapi mau gimana lagi, ini memang pertarungan terakhir dari epic ya. Wah, enggak mempan. Kiri. Ya, karena tadi rolling crash nggak mempan, kita balik lagi ke meteor. Karena tadi saya juga bisa sih meteor yes. Oke, berarti taktiknya itu ya guys ya. Kalau misalnya satu nggak mempan, ganti jurus. Jadi kalau jurus satu jurus nggak mempan, ganti lagi. Kenapa? Kenapa kamu bisa bangkit? Membangkitkan apa namanya? Seven Sense ya, indera ketujuh dari enam yang sudah kamu miliki. Mu, Marin, dan Athena yang telah menunjukkan jalannya padaku. Ya, ya udah, kayaknya menang sih. Pegasus Comet Fist. Sebenarnya saya paling suka tuh nonton Sensei yang itu ya, yang sudah animasi CGI 3D itu ya, itu bagus banget pas lawan si apa namanya Gemini Saga ini. Jadi Sensei-nya habis-habisan gitu ya. Sensei-nya tuh sampai berantemnya tuh ya kayak Dragon Ball gitu. Hancur-hancuran win-nya. Ya, serangannya udah mulai lemah ya, jadi dia walaupun kita kena tapi hilangnya cuma berapa tadi? Cuma 60 ya. Pegasus Rolling Crush. Yaudah kita tutup dengan jurus pamungkasnya saya. Semoga masuk. Ya sudah. Wah, pas 1 jam ya. Dan akhirnya Athena. Kenapa tidak menyelamatkan Athena? Maka iya, maafkan aku. Oke, Mena, kayaknya si Saga sadar ya ternyata. Kamu harus menolong Athena. Wah, ada Bro Lukman di bawah. Halo Bro Lukman, apa kabar? Sip, ya makasih. Dan, wah udah malam guys. Dan ini waktunya hampir habis emang ya. Mau tengah malam kan si itu mati, Sauri mati. Kita ambil perisai Athena dan boom. Apa yang terjadi? Dan Sauri yang tadinya kena panah ya, panahnya hilang, panah emasnya hilang ya, jadi Sauri selamat. Seiya, kamu khawatirkan aku, tapi aku sekarang baik-baik saja. Kamu bertarung dengan baik sampai semua orang akan bangga terhadap kamu ya, Sei. Kemenangan kita adalah bukti bahwa kamu adalah Athena yang asli. Hanya cobaan menunggu bagi Athena untuk dilewati. Apakah kamu mau minjemkan kekuatanmu sekali lagi? Tentu. Bukankah kita memang Saint yang harus melindungi Athena? Oke, peperangan yang sebenarnya baru akan dimulai. Jadi setelah ini masih ada charter lagi kalau salah ya. Oke, tampaknya Saga emang memiliki dua kepribadian dalam dirinya ya. Iya emang. Jadi emang karena Gemini ya. Oh enggak, aku rasa semua orang punya kebaikan dan kejahatan dalam diri, dalam jiwa masing-masing. Iya sih.
Wah ini si Sirio emang kan ya filosofis ya. Mungkin kadang-kadang kamu bisa menekan jiwa jahatmu, tapi kalau kadang yang orang baik pun bisa jadi jahat. Dan masalahnya kebaikan dan kejahatan dalam tubuh saja itu kuat banget. Makanya kalau bagian yang jahat itu akhirnya menang, dia akan melakukan hal-hal yang jahat. Maksudnya apa nih? Nggak ngerti. Apakah dia seperti dewa? Bagaimanapun juga, Saga adalah yang paling merasakan apa namanya sengsara ya, karena kepribadian gandanya. Kesengsaraan tuh nggak cuma dia yang ngalami, tapi kita juga. Sensei ya, Golden Legend tamat ya sudah. Ya sudah, makasih guys ya, kira tamat juga ya. Bro David Alexio lama juga, saya kirain cepet. Wah kalau ada tampilan panjang aja seandainya, tapi kok nggak jadi. Iya, jadi kalau misalnya tetap talk session mungkin sampai jam 9 kayaknya. Oke, sudah, terima kasih buat yang sudah menonton. Ya, seperti biasa kita tutup dengan apa ya? Ya, dengan video. Videonya mana saya juga lupa sih. Kayaknya ini. Salah. Ya udah, terima kasih ya sudah yang sudah menonton. Sampai jumpa di live streaming berikutnya ya, sesuai request Alexio ya. Jumpa lagi di live stream berikutnya.